Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ajo Gadget Channel. Salam Sakin. Hari ini saya kedatang beberapa case lagi, yaitu untuk seri Realme C11 2021. Oke, sebelum saya mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ajo Gadget biar saya tambah semangat lagi cari-cari casing yang terbaru. Sekarang kita langsung masuk saja ke case yang pertama dengan nama case Armor Sonic Hybrid ya. Seperti ini ada tulisan Beaver case-nya, Andy Drop Phone case. Sekarang kita coba buka saja ya. Seperti apa penampakan case kita yang pertama ini. Kita singkirkan plastik seperti biasa. Dan ini dia penampakan awalnya dengan jenis case hybrid ya. Ini keras bagian belakangnya ini. Sebagian pinggirnya dengan jenis soft case. Dan untuk penampakan bagian dalamnya seperti ini ya. Selanjutnya kita pasang saja ke seri Realme C11 kita kali ini. Kita pasang bagian atas, selanjutnya bagian bawah. Dan seperti ini dia penampakan awalnya setelah terpasang. Case kita kali ini juga mempunyai fitur ya, ada kickstandnya untuk bagian bawahnya ini. Ini bisa kita fungsikan yang hobi streamingan YouTube atau Netflix seperti ini. Sekarang kita cek untuk proteksi kamera case kita kali ini, dikasih semacam cover ya, berarti ini lumayan aman, seandainya kita taruh di bidang datar seperti ini. Sekarang kita cek bagian portnya, ini lumayan presisi ya, nggak ada yang tutup. Untuk sisi kirinya ini kosong, untuk atas juga kosong, dan untuk sisi kanannya ada tombol ya, dengan sedikit lebih keras, tapi masih bisa kita pencet ya. Dan bagian bawah ada tempat gantungan tali strap seperti ini. Kita berpindah untuk bagian depan. Kita cek untuk ketinggian case, dikasih sedikit bibir lebih seperti ini ya. Kalau untuk cengkeraman case ini sudah pasti kuat, masalahnya termasuk case protektif. Kalau untuk fil genggaman ini menambah ukuran ya, dengan sedikit lebih tebal. Tapi sebanding lah, masalahnya ini juga termasuk case armor atau case robot. Bagi kawan-kawan yang minat dengan case ini dengan harga Rp40.000 dan seperti biasanya nanti saya taruh link di bawah saja. Oke, seperti inilah penampakan case kita yang pertama untuk seri Realme C11 2021. Sekarang kita masuk case yang selanjutnya atau case yang kedua saja. Next, kita masuk ke case yang kedua untuk seri Realme C11 2021 kita kali ini dengan nama case Fuse Miquelin. Tulisannya Miquelin Fume by TPU Arkelic Series. Sekarang kita coba buka saja ya. Kita buka. Ini dia case kita kali ini. Ada semacam tombolnya dengan warna merah ya, terus ada aksen-aksen juga seperti ini. Dan penampakannya seperti ini ya, dikasih semacam cover plastik juga. Sekarang kita coba buka saja ya, cover plastik bagian belakangnya ini. Kita buang, dan seperti ini untuk penampakan awalnya ya. Ternyata bagian dalamnya juga dikasih semacam cover, ada dua pelindung berarti. Kita buka. Selanjutnya kita pasang saja seri Realme C11 2021 kita kali ini ya. Kita pasang bagian atas, selanjutnya bagian bawah. Dan seperti ini untuk penampakan awalnya. Oh ya, case kita kali ini juga termasuk case hybrid ya. Ini bagian belakangnya keras nih, hard case. Bagian pinggirnya ini dengan jenis soft case yang lumayan lembut. Case kita kali ini juga termasuk case transparan ya. Tulisan Realme kita kali ini masih kelihatan jelas. Bagian bawahnya ada tempat speakernya. Sekarang kita berpindah untuk bagian proteksi kamera case kita kali ini lumayan bagus ya, dikasih semacam cover. Sekarang kita cek untuk bagian portnya lumayan presisi ya. Dan untuk sisi kirinya, maksudnya sisi kanannya, tombol-tombolnya menumpuk dengan warna merah seperti ini. Ada aksen gerigi-gerigi untuk menambah grip atau pegangan.
bagian atas kosong. Oh ya, ada tulisannya ya. Ini ada tulisan Ume. Terus bagian sampingnya ini kosong, dikasih bagian bawahnya tempat tali strap seperti ini. Oh ya, guys, kita kali ini ada semacam anti kereknya juga ya. Ini biar bodoh kelihatan samar. Selanjutnya kita cek untuk ketinggian case daripada leher bag kita, dikasih sedikit beber lebih seperti ini ya. Dan sekarang kita pindah untuk cengkeraman case atas bawah, lumayan bagus, tapi untuk sisi kirinya dengan sedikit lebih longgar ya. Dan kalau untuk file genggaman ini nggak terlalu menambah ukuran juga ya. Bagi kawan-kawan yang minat case kita kali ini dengan harga lumayan terjangkau, yaitu cuma Rp22.000. Seperti biasanya, nanti saya taruh link di bawah saja. Oke, seperti inilah penampakan case yang kedua untuk seri Realme C11 2021 kita kali ini. Sekarang kita masuk case yang selanjutnya atau case yang ketiga saja. Sekarang kita masuk ke case yang ketiga saja dengan nama case Candy Colorful. Lapisan Ume Rainbow Case seperti ini. Sekarang kita coba buka saja. Kita penampakan case kita kali ini dengan warna biru ya. Biru muda, biru soft. Seperti ini, dengan jenis soft case ya. Ini kasih semacam anti crack, dan untuk penampakan bagian dalamnya seperti ini. Sekarang kita coba pasang saja ke seri Realme C11 kita kali ini ya. Pasang atas, pasang bawah, dan seperti ini untuk penampakan awalnya. Kalau ini dipegang lumayan lembut ya. Dan bagian bawahnya ada tulisan seperti ini, ada Umi. Sekarang kita cek untuk ketinggian case daripada leher bag kita, dikasih semacam bibir lebih seperti ini ya. Dan kita cek selanjutnya untuk cengkeraman case bagian bawah dengan sedikit lebih longgar, untuk kiri kanan dengan lebih longgar juga ya, tapi nggak ngaruh juga sepertinya. Sedangkan kalau untuk file genggaman ini nggak terlalu menambah ukuran juga, lumayan tipis. Bagi kawan-kawan yang minat case kita kali ini dengan harga lumayan terjangkau juga ya, itu cuma Rp20.000. Nanti saya taruh link di bawah saja bagi kawan-kawan yang pengen order. Oke, seperti inilah penampakan case kita yang ketiga untuk seri Realme C11 2021. Sekarang kita masuk ke case yang selanjutnya saja. Oke, kita langsung masuk ke case yang selanjutnya dengan nama case Honeycomb seperti ini. Sekarang kita coba buka saja. Seperti apa penampakannya. Dan ini dia. Kita buka plastiknya dulu. Case kita kali ini juga termasuk case hybrid. Keras bagian pinggirnya warna hitam ini dengan jenis soft case yang lumayan lembut ya. Sekarang kita coba pasang saja ke seri Realme C11 2021 kita kali ini. Pasang atas, pasang bawah seperti ini untuk penampakan awalnya. Setelah terpasang, case kita kali ini ada semacam akses serang lebahnya seperti ini ya, dengan warna smoke black. Dan kita juga dikasih ini semacam anti crack atau sudut yang berfungsi seandainya HP jatuh, biasanya sudut ini yang kena duluan. Kalau untuk protek kamera atau pelindung kamera ini lumayan bagus ya. Masalahnya ini juga termasuk casing protektif. Kita pindah untuk bagian portnya. Ini lumayan presisi juga ya. Kalau untuk tombol-tombol dengan sedikit lebih keras ya. Bagian bawahnya dikasih semacam aksen garis-garis seperti ini. Untuk bagian atas kosong. Untuk sisi kiri juga ada semacam aksen garis-garis seperti ini. Kita pindah untuk bagian depannya. Kita cek untuk ketinggian case dikasih sedikit beber lebih. Kalau untuk cengkeraman case termasuk kuat ya. Kalau untuk file genggaman dengan sedikit menambah ukuran, tapi sepanding lah dengan proteknya ke HP kita. Kalau untuk harga case kita kali ini dihargai seharga Rp36.000. Bagi kawan-kawan yang minat, nanti saya taruh link di bawah saja. Oke, seperti inilah penampakan case kita yang keempat untuk seri Realme C11 2021 kita kali ini. Sekarang kita masuk ke case yang selanjutnya saja. Next, kita masuk ke case selanjutnya dengan nama case IPQ Carbon. Sekarang kita coba buka.
kita akan penampakan case kita kali ini. Dan ini dia dengan jenis soft case ya. Case kita kali ini punya dual tekstur, bagian atasnya seperti ini, bagian tengahnya seperti ini, sedangkan untuk penampakan bagian dalamnya tulisannya Realme C20. Oh ya, buat info saja ya, case Realme C20 itu sama dengan case Realme C11 2021. Dan sekarang kita coba pasang saja seperti ini untuk penampakan awalnya. Sekarang kita cek untuk proteksi case kamera kita kali ini. Dikasih semacam perlindungan seperti ini ya, dengan casingnya dengan sedikit lebih tinggi. Kita pindah untuk bagian port, ini lumayan bagus juga, lumayan presisi. Untuk tombol-tombol dengan sedikit lebih keras ya. Untuk bagian atas kosong ini, bagian sisi kiri juga kosong. Sedangkan untuk bagian depan case kita kali ini, untuk ketinggian case ini kalau diperhatikan hampir sama rata saja ya dengan layar HP kita. Lebih dianjurkan pakai anti gores. Kalau untuk cengkeraman case kita kali ini, kita cek bagian atas bawah lumayan bagus. Untuk sisi kiri kanannya standar ya, nggak terlalu kuat juga. Dan kalau untuk file genggaman ini lumayan tipis juga. Bagi kawan-kawan yang menarik case kita kali ini, dengan harga lumayan terjangkau atau sangat murah, kalau ukuran saya cuma Rp9.000. Bagi kawan-kawan yang menarik, nanti saya taruh link di bawah saja. Oke, seperti inilah penampakan case kita kali ini untuk case IPK Carbon. Sekarang kita masuk case yang selanjutnya atau case yang ke-6 saja. Next, kita masuk ke case selanjutnya dengan nama case Armor Panther ya. Sekarang kita coba buka case-nya dengan warna hitam seperti ini. Dan juga termasuk case hybrid, bagian belakangnya keras ya, yang pinggirnya dengan jenis soft case. Dan sedangkan penampakan bagian dalam seperti ini ya, ada tulisan Realme C20 atau sama dengan case-nya Realme C11 2021. Selanjutnya kita coba pasang saja case Realme C11 2021 kita kali ini. Dan seperti ini untuk penampakan awalnya, lumayan kokoh. Dan case kita kali ini juga dikasih semacam ring seperti ini, bisa kita fungsikan untuk stand juga, dan bisa kita fungsikan supaya HP kita nggak jatuh ada pegangnya ya. Selanjutnya kita cek untuk proteksi kamera case kita kali ini, dikasih semacam bibir lebih juga ya, seperti ini. Dan sekarang kita pindah untuk bagian depannya, untuk cengkeraman case termasuk bagus. Kalau untuk ketinggian case ini hampir sama rata ya, dan lebih dianjurkan pakai anti gores. Sedangkan untuk portnya lumayan presisi, untuk sisi kiri kosong, atas kosong. Untuk tombol-tombolnya lumayan empuk juga ya. Kalau untuk file genggaman case kita kali ini seperti biasa dengan sedikit menambah ukuran ya. Dan kalau untuk harganya ini Rp36.000 seperti biasanya, nanti saya taruh link di bawah saja. Oke, seperti inilah penampakan case kita yang ke-6 untuk seri Realme C11 2021 kita kali ini. Sekarang kita masuk ke case yang selanjutnya atau case yang terakhir saja. Next, kita masuk ke case yang selanjutnya atau case yang terakhir dengan nama case Deer. Dan packingnya seperti ini, lumayan jelek packingannya. Sekarang kita coba buka. Dan ini dia penampakan awalnya dengan jenis case hybrid, keras, sama bagian pinggirnya dengan jenis soft case seperti ini. Selanjutnya kita coba pasang saja case Realme C11 2021, pasang atas dan pasang bawah seperti ini untuk penampakan awalnya. Bagian pinggir case kita kali ini ada semacam jahitannya seperti ini, dan ada tulisan dirinya di bawah, tulisan ball atom is half success dengan gambar rusa seperti ini.
Selanjutnya kita cek untuk bagian portnya, ini lumayan presisi. Untuk tombol-tombol lumayan empuk ya. Untuk bagian atas kosong. Untuk sisi kirinya ini cuma ada tempat gantungan tilt strap. Kalau untuk protek kameranya ini dikasih semacam cover ya. Kita pindah untuk bagian depan. Untuk ketinggian case ini malah bersama rata saja, dan lebih dianjurkan pakai anti gores saja supaya HP kita ini aman. Dan kalau untuk cengkeraman case ini termasuk bagus juga. Kalau untuk fil genggaman ini nggak terlalu menambah ukuran ya. Dan kalau untuk harganya ini lumayan terjangkau juga, yaitu cuma Rp19.000. Oke, seperti inilah penampakan case kita yang terakhir untuk seri Realme J11 2021. Sekarang kita coba sandingkan satu persatu saja case kita kali ini. Oke, ini dia semua penampakan case kita kali ini, sekitar 7 buah case. Kalau disuruh memilih dua case favorit saya, yang pertama saya suka case yang ini, selanjutnya dengan case yang pertama tadi. Oke, mungkin segini dulu untuk pembahasan case Realme J11 2021 kita kali ini. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ajo Gadget biar saya tambah semangat lagi cari-cari HP dan casing yang terbaru. Bagi kawan-kawan yang pengen request case juga bisa silahkan tulis di kolom komentar saja. Dan terima kasih bagi kawan-kawan yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Sekarang saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.